video tentang toleransi antar golongan. A few moments later. The next day. Sekarang kalian boleh istirahat. Ngejain anak kampung itu aja, ngecek orang. Siapa tahu dia kedepannya lebih sukses daripada kita. Ingat, roda itu berputar. Jadi jangan suka ngebeda-bedain orang lah. Walaupun kita ini berbeda, aku, kamu, kita tetap sahabat. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama. Toleransi adalah sebuah sikap tenggang rasa, menghargai antar sesama manusia tanpa membedakan golongan, entah itu suku, ras, agama, ekonomi, dan budaya. Sikap toleransi ini harus dimiliki oleh anak bangsa, mengingat Indonesia. Contoh toleransi antar golongan adalah 1. Tidak memaksa orang lain terhadap sesuatu atas kehendak kita. 2. Tidak mengejek dan menghina ekonomi seseorang. 3. Saling tolong-menolong kepada sesama manusia yang membutuhkan bantuan tanpa melihat agama, ras, suku, dan budaya. 4. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. 5. Saling menghargai pendapat. Dari toleransi antar golongan yaitu menumbuhkan persaudaraan antara satu orang dengan satu orang lainnya.